Hah? Ini di video. Ini balik lagi di R59 Racing. Pastinya sama gua yang enggak kemana mana selalu di R59 Racing. Iyalah, karena R59 Racing kan itu nama gua juga ya kan. Jadi gua akan selalu ada di R59 Racing. Oke, my friend, hari ini gua lagi nungguin rombongan. Wailah, rombongan yang mungkin my friend juga udah nungguin, selalu nanyain setiap konten gua, setiap video gua, setiap sosial media gue selalu nanyain gimana kabarnya si Thales Bogor. Nah, ini dia. Kemarin itu di video terakhir waktu gue mampir ke Teknotuner, gue juga melihat kondisi dari si Thales Bogor. Dan di saat itu gue juga sempat ngomongin atau bicarain tentang Thales Bogor mau gue ganti warna. Nah, kalau my friend ingat bahwa Kohan waktu lalu itu menjanjikan mesin Thales Bogor akan selesai 1 bulan kemudian, dan sekarang sudah di akhir September. Untuk sekarang gua nungguin rombongan dari Teknotuner, mereka mau nganterin frame atau sasis si Thales Bogor yang udah diganti warnanya, dan kita akan rakit, kita akan bangun di sini sambil kita nungguin mesin si Thales Bogor. Oke lah my friend, kalau gitu kita tungguin mobilnya si anak-anak dari Teknotuner, abis itu kita langsung tanya-tanya dan kita langsung rakit-rakit. Oke, kita pantengin terus channel R59 Racing. Let's go. Oke. Yang ditunggu-tunggu akhirnya udah datang juga, yang dikirim dari Teknotuner ini komentator handal, komentator internasional. Yoi. Enggak mau gitu sih, Om. Enggak mau gitu sih. Lah emang iya, dia kan my friend juga pada tahu loh komentator internasional. My friend juga udah pasti udah tahu kan namanya siapa. Yoi. Mang Dedi. Weh, Mang Dedi datang ke sini udah bawain rangka si Thales Bogor kemarin abis dicat ya, Bang. Dianodize, yeah. Wih, abis dianodize jadi gak kaleng-kaleng. Woi, bos gua datang. Nanti kita tanya-tanya sama bos gua juga nih. Bos gua motor kayaknya mantap. Tapi kita balik lagi, Bang Reddy. Jadi udah cat nih. Udah di anodize ya. Anodize emang kemarin di mana sih, Bang? Di Bekasi. Menurut lu hasilnya gimana, Bang? Lumayan bagus. Yeah. Nih, my friend, kalau mau tahu, ini gua anodize kemarin itu abis berapa ya? 4,5 juta lah. Pokoknya begitu. 5 juta itu sama uang bensin. Sama uang bensin anak-anak nganterin ke semua-semua. Tapi kalau bodinya doang berapa ya, Bang? 4,4 sekian lah kayak gitu. Terus menurut lo hasil gimana, Bang? Mana, Bang, itu hasilnya? Wah, ini dia. Iya. Wah, ini hasil-hasil dari anodize. Wih. Stangnya kita bikin warna merah, jadi warnanya konsepnya ini sama si Sonic. Stangnya kayak warna merah. Dianodize warna merah. Oke, terus untuk segitiganya dicat ini mah? Iya. Nah, ini dicat nih karena kalau di anodize takut melempem ya? Iya, melempem. Takut melempem karena panas ya kan, anodize panas. Jadi untuk segitiga ini dia dicat warna merah, terus tabung soket juga dicat. Nah, ini rangkanya. Sini. Dan ini rangkanya gue bikin warna ungu, yang pasti ungu karena ini anodize di atas aluminium, ya jadinya candy banget ya, jadi gemes-gemes begitu kan. Nah, ini si Thales Bogor yang sebentar lagi akan kita ganti namanya. Kalau mesinnya hidup, terus kita nyeting, disentul kita langsung makan-makan pakai nasi warteg peresmian batu kernama. Bukan begitu, Bang Dedi? Yoi. Bang Dedi. Wah, lu semenjak komentator di Thailand, nama lu semakin melejit nih. Iya. Itu bagaimana lu bawa komentar waktu itu? Kan orang Thailand semua, orang kagak ngerti.
Enggak, kan itu cuma di Indo doang siarannya. Oh, siarannya cuma di Indo doang. Iya. Di upload di YouTube Indo doang. Mm-hmm. Mm-hmm. Terus jadi di Thailand emang enggak ada suaranya. Oh, di Thailand enggak ada suaranya. Enggak. Oh, cuma di video YouTube doang. Iya. Oh, iya, makanya gue bingung. Terus baca nama-nama pembalapnya tahu? Yang kenal-kenal aja. Ya, itu doang yang pembalapnya, Bobo lah. Iya, iya, itu doang. Ya itu yang kalau grid A. Ani lagi dipasangin sama Bang Deddy. Jadi Bang Deddy disuruh datang, gua suruh pasangin apa namanya? Ini barang-barang si Talos Bogor. Tuh. Oh, kalau atasnya mah di anode sih, Bang? Atas di anode. Oh, yang bawah doang. Body cat. Oh, takut asnya kalau apa gimana sih? Apa? Takut yang apa yang melempem? Iya, rumah ini ya, rumah komstir. Oh, rumah komstir. Iya, kalau di anode sering melempem. Menciut ya, menciut. Oke. Okay. Warnanya camik banget, my friend. Persep ngeliatinnya. Apa? Ungu gitu. Bagian depannya udah mau rampung, my friend. Tuh, cakep juga ya kalau ini tuh. Ini mah cakep ya. Apa merah ungu. Gocek. Lu gimana sih? Masih satu perguruan aja masih kena gocek juga. Pegel ya? Oh, dia mah kagak tenang tadi janjiannya sama dia. Iya, mau 10 menit. Bilangnya 10 menit lagi nyampe. Iya. Enggak taunya udah setengah jam nih, belum nyampe-nyampe. Heeh. Ramanya kecil banget noh, orangnya nunggu nyampe noh, belakang noh. Oh, cengkeh ya. Cengkeh banget janjian, dia mah udah nungguin udah lebih dari setengah jam tadi. Udah ada satu jam lah. Terus gua tanyain, mau nungguin om bayar eksekusi langsung? Eksekusi bayar langsung katanya. Ya udah, langsung dikerjain. Ini udah bagian depannya nih. Nah, ngomong-ngomong body rangka udah ini udah jadi. Udah ada dengar-dengar enggak mesin gua gimana mesin? Oh, mesin mah tanya yang udah. Nama siapa? Keluar nih. Siapa? Malas nyebut namanya. Enggak mau nyebut namanya. Tanya dia aja nih. Kita tanya dia. Ya udah ntar coba kita tanyain enggak. Aduh, udah buruan dah ini. Ya, kalau kita pasang-pasangin ntar kalau ada yang enggak cocok apa bagaimana baru kita ganti-ganti lagi. Topik Maulana. Nih, gua lama jemput dia dulu nih. Aduh. Gimana lu? Lu gimana lu? Gimana? Lu berangkat enggak ke Filipina? Belum ada info. Bos belum nyuruh? Belum. Oh, bilang dong bos, berangkat dong, bos. Nunggu info. Udah kayak nunggu kode buntut lu. Nunggu info parah banget dia. Hah? Ah, mungkin bos lu kalau enggak nyuruh berangkat ke Filipina, nyuruh lu berangkat ke Thailand kali. Mungkin ya. Lu ada poin enggak? Ide we. Nomor berapa 7 kayaknya? Nomor 7 main doang di atas ini. Oh iya berarti bisa jadi kali ntar komporin dikit bos. Thailand bos, main juara umum topik juara Thailand. Amin. Ya, amin. Amin. Main berarti bentrok ya Thailand. Kayaknya sih bentrok tanggalnya sih sama kayaknya. Cuman ya enggak tahu dah nanti bagaimana jalan ceritanya itu. Begitu. Lu dari mana, Pik? Dari rumah, kok. Dari rumah? Ya. Terus mampir ke? Mas Bay. Ke tempat Mas Bay? Iya. Oh. Tadi lu dijemput Mas Bay emangnya? Sini, Mas. Iya. Oh, kena gocek lagi aja lu, Den. Gua masukkan lagi lu. Dia 10 menit berarti jemput si Topik dulu. Bukan kemarin. Iya, lu mah kena gocek bae lu satu atap masih bae kena gocek lu mah heran gua. Topik nyengir mulu kayak kuda. Emang lu kagak kangen sama Bang Filipin? Kangen kok. Hah? Kangen lah. Kangen lah, masa enggak kangen gua gila-gilaan lo begitu di Filipin. Gila-gilaan bersama teman-teman, gila-gilaan. Aduh, jadi gimana Pik tahun ini Pik? Yang lagi paling dekat besok IDC? IDC. Berangkat dong IDC. Berangkat dong. Gimana dengan poin di IDC?
paling IDC-nya berapa ya? Kurang tahu kok. Enggak lihat. Waduh, enggak lihat nih. Soalnya kan kalau IDC semua joki digabung kok poinnya. Oh, digabung ya. Jadi pakai nama tim per tim. Oh, per tim nama timnya. Oh, jadi enggak ada orang ya. Tim yang di ya, betul. Dinobatkan sebagai juara umum. Betul. Wow, keren juga ya. Terus gimana ini perkembangan drag nih? Wih, setelah 1 tahun. Terakhir ya. Tahun lalu kan di NGO Filipina. Iya. Perkembangan drag di Indonesia nih. Makin ketat. Makin ketat. Iya. Oh. Apalagi yang dibawa nih? Apanya yang ketat? Persaingannya, Mas Ted. Buat apa, Pak? Ini desa apa Filipina? Lu nanya ini desa apa Filipin? Sim gua mana? Enggak, tadi telepon siapa, Dad? Ngomong siapa, Dad? Tadi gua nanya Dedi juga bilangnya lu. Astaga, mesinnya udah bulat kok kan gua video call sama Koko tuh, mesinnya udah bulat. Iya, mesin bawahnya udah bulat. Iya, terus bloknya mana? Ya mana ya, itu emang ngajakin ribut dulu kalau nanya mesin. Saking keselnya ini udah rangkanya bawa kemari, kata gitu, bawa kemari biar kelihatan motornya atuh. Tahu atuh lagi di mana belum kelihatan. Atuh kok berdiri kan ya? Diri. Diri orang udah naik mesin, turun lagi gak jelas apa nih suwe kata gua. kalau kata orang arek Surabaya mah jancok. Gua kena gocek ini, waduh, emang bener-bener gocek terus. Oh, itu buat apa tuh belakang? Iya. Oh, ini rem belakangnya ya apa namanya ini PNP, plug and play. Tuh, dibikin adaptor kayak gini, terus kencenginnya dari luar. Ngancing apa? Ngancing. Yakin lu kuat itu? Iya kan, emang kuat. Oh. Ini kan yang penting ada. Yang penting nemplok. Oh, ntar ini nih Sonic 200 nih bikin kayak gini nih. Iya dong. Sonic 200 bikin kayak gini. Yoi, rangkanya udah keren, warnanya udah keren, semuanya udah keren, dikece-kece sudah keren. Kita ganti soknya pakai yang keren juga, yang terbaru dari G-Rex. Kita akan pasang sok ini di motornya si Talus Bogor. Bungkus. Titan guys. Beli guys. Biar jadi kayak taman bermain. Titan guys. Pada soalnya berapa duit kok sekarang? Blok. NMAX new. Blok. Blok saya. Aduh, tahu gua ada enggak. Sebulan. Temen gua nyobain motor gua. Minta di board up juga, jadi gua akan jualan. Nah, Mores One M, yeah, yeah. Boleh. Beneran ini mau beneran, bisa. Gua telepon nih. Bisa. Itu detailin kamu. Nanti juga apa-apa, coba aja. Ini 4K. Ya.
Nih gua pikir bikin ini. Nah. Eh marah. Kalau 4K ininya enggak bisa dirubah, Bang. Iya, cuma 3K ya. Iya. Angka langsung. Iya. Untuk poin atau itu, Mas? Putus. Nggak, ini diputer shocknya nih, kayak kemarin Bang Didi diputer nih. Oh bisa begini, tapi madepin keluar nih. Kayak kembali. Kemarin aja tuh di samping gitu. Iya. Disulok aja. Ini keluar. Oh disulok aja. Iya. Tadi mau disulok. Nggak, tadi mau berantakan banget posisinya, kagak enak naruhnya. Disulok, disulok ya sulok, tapi naruhnya yang bener atuh. Itu naruh aja berantakan. Rapi nih, jangan berantakan kayak muka lu. Tuh muka nih. Jangan begitu dong. Kurang ajar dia, makin ngikut-ngikut. Iya, boy ini semua lagi pada turun tangan, andai. Gua ngapain dong, gua baca doa. Bantuin doa. Cepetin ya Allah, anak-anak udah jadi ya Allah, mesinnya ya Allah. Tenggolah hati Benggunhan ya Allah. Agar mau ngorek ya Allah, patah ya Allah. Patah ya Allah, terlalu kencang ya Allah. Tenaga dia terlalu kuat ya Allah. Memang badannya kecil tapi makannya banyak ya Allah. Dol. Ganti. Ini jadi titan, tenang. Oh iya, beres lah ya. Terima kasih Allah, kau sudah memberikan hambamu petunjuk ya Allah. Bagus rusak sekarang daripada rusak waktu di jalan ya Allah. Jadi paling rusak waktu di trek. Ya, jadi mending ketahuan. Terima kasih Allah. Rangka dikit lagi jadi ya Allah, kesini mana ya Allah, kesininya kemana, kita telpon Bang Bunhan. Bro lagi di mana bro? Wah alah lah, tuh kan blok gua cuma ditaruh di meja doang, ditinggal lagi gak tuh. Ya, tega banget. Ini mau udah jadi nih rangkanya nih tuh. Be. Tuh. Udah jadi rangkanya nih, tinggal mesinnya doang. Lu bilang bayu nih. Nih, bye. Lu ngomong apa tadi lu? Nih ngomong nih. Kalau mesin yang 2,5 talas Bogor kan udah bulat bloknya kan. Oh. Yang belum ada. Tuh. Blok, head. Banyak nah. Oh. Gak ada, ntar ngobrolin lo, ikut lagi deh, kok sekarang ya. Iya, galak banget sama gue begitu. Oke, galak. Oke. Yaudah, ngamuk. Wah. Ngamuk. Mesin. Dah, bye. Rasio. Titip apa? Rasio. Ada buat tadi. Guys. Oke, udah liat kok. Belum. Coba itu tadi tuh. Iya. Mesin talas Bogor enggak mau lihat. Amokin kohan. Mesin talas Bogor. Robekin nih, buka baju nih. Kalau enggak ini buka baju nih. Yaudah. Bagi alat tayar kok, Dayo? Bagi gak tuh anjing? Ada. Tuh. Bagi. Nyata. Datang-datang nelfon minta Dayo. Orang jualan dia minta. Lu doang lu. Dasar lu bener-bener. Anjing lu! Hah? Ini di video. Nelpon malak enggak tuh? Iya enggak? Setan. Punya alatnya tapi ditinggal sama saudaranya enggak dipakai. Pokoknya kita harus ditanya. Hah? Ada. Oke. Udah nih dah, ada satu-satu tadi pokoknya isinya kayak begini nih. Isinya kayak begini nih. Ya, oke. Transferin. Anjing lu! Udah tuh, udah sama Bayu.
Ada ngintip-ngintip tadi di belakang. Lagi muli kok sama kita kok. Ah, jelek banget ngeliat lu ah. Ya udah gua mau makan pempek dulu nih sama Bayu. Lu mau enggak? Transferin dulu. Ya udah. Ya udah. Ya. Udah selesai, my friend. Ini rangka penuh cerita, penuh apa ini ya? Penuh drama, penuh cerita, penuh history. Pokoknya penuh semua deh. Penuh. Waduh, ini lupa ini gripnya yang tadi ganti sama Jiren. Besok kita ganti. Kalau mesinnya udah datang, kita ganti gripnya sama Jiren. Bang Bay, jadi mesinnya kapan? Habis balap kita ke Filipina. Ya habis balap Filipina maksudnya. Habis Filipina kita balap ke Thailand. Ada jeda tuh 2 bulan. Iya, ada jeda 2 bulan kan ada IDW lagi, ada IDC lagi. Ada IDW enggak? Udah enggak ikut lagi udah. Ya, berarti enggak. Ada kesempatan nih. Jangan lupa ngopi guys biar enggak ngantuk. Anjay. Gua masih bisa dilece-lecein disuruh ngopi tuh. Udah tahu gua kagak ngopi, masih disuruh ngopi sama dia ini. Ini rangka udah beres nih ya? Udah. Rangka udah beres. Tinggal yang kecil-kecilnya aja sih kayak selang radiator sini kan nanti sama pasangan mesin. Sama pasangan mesin. Sama tadi ada breaker stabilizer nih lupa nggak ke bawah nih Dedi. Tinggal ke bawah. Apa soknya? Ke soknya. Tinggal itu doang. Tapi ada kan barangnya udah diwarnain juga itu. Hah? Ada. Udah aman juga ya? Aman. Udah terus. Lantai kan nanti kan ikut sama mesin. Yo, ini kan emang udah dimodif pakai cakram kemarin itu. Itu gua mau dibawa tuh Sonic. Bawa bikin cakram itu sama siapa? Unyil. Dia ada jual pushtepnya langsung ya? Apa dia modif beli? Di modif. Jadi ngebautnya langsung satu di sini, satu lagi ada pegangan di sini kalau nggak nanti diakalin bisa. Oh, ya udah tak Sonic kita bawa ke tempatnya si Tim Panik. Udah, nggak ada yang kurang-kurang lagi nih. Udah mesin doang. Udah emang masalahnya cuma mesin doang. Jadi segera mungkin dong, lu kasihan tuh my friend tuh udah nungguin abis Filipin. Abis ya. Tuh kan kemarin janji sebulan ya, walaupun ntar gue suruh bawa aja bloknya Filipin biar dikorek di sono. Iya biar jadi kita, biar ada mainan ini, bisa buat main-mainan nih, mainan lokal-lokal ya enggak? Event lokal. Kirain taruhan lokal. Ya nggak apa-apa kalau ada yang mau ngajakin juga. Ya nggak. Ya buat silaturahmi. Emang kenapa sih? Ya kan. Ya, buat main-mainan, buat hibur-hiburan, buat penonton, buat kasih tontonan ke my friend. Ya nggak. Oke, my friend. Jadi udah beres nih. Udah beres. Jadi cabut lagi. Lu ya, langsung balik ke Tekno lagi. Deno. Sebelum balik ke Tekno kita makan dulu. Makan pempek. Bawa pempek. Nanti bawain sekalian ke sono sampai sini. Oke, okay, my friend. Janjinya Bayu, janjinya Kohan juga, terus janjinya tadi Dedi, kalau Mang Dedi dia angkat tangan katanya kalau untuk urusan mesin dia enggak mau ikut campur karena takut salah ngomong, takut jadi korban juga. Korban harapan ya, mudah-mudahan segera di portingnya. Tadi bloknya juga udah ada, udah disiapin di meja portingnya si Kohan. Tinggal dia porting, mudah-mudahan segera mungkin bisa di porting. Dan bisa tampil kembali Thales Bogor sama siapa? Maksudnya? Tampil sama siapa? Bebas lagi aja. Oke, terima kasih. Pokoknya itu semua hanya guyonan, tapi kalau mau diseriusin juga enggak apa-apa.
Aduh suka ngajal gitu. Enggak bercanda tapi serius lah. Enggak kelar-kelar. Oke, my friend, kalau gitu terima kasih banyak buat kalian yang selalu ngedukung motornya Talas Bogor dengan warna baru, tentunya dengan semangat baru. Yang pasti nanti motor mesinnya udah kepasang, kita ganti nama baru ya. Betul. Oke. Okay? Kita nggak pakai nama Talas Bogor lagi, tapi namanya TB juga dengan arti yang berbeda. Dengan masih arti dirahasiakan. Masih dirahasiakan dong, sampai nanti mesin ini jadi baru kita sampaikan namanya siapa. Oke, okay, terima kasih banyak buat my friend yang selalu ngedukung channel R59 Racing, ngedukung aktivitas kita, ngedukung, ngerame-ramein atau bikin seru-seruan sama aktivitas kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi-notifikasi video terbaru dari R59 Racing. Kalau gitu gua ngucapin bye-bye. Thank you, Bang Bayu. Oke. Okay. Kita langsung makan pempek. Let's go. Padahal sama kayak ungu merah, tapi kenapa ono banyak warna kali ya, yang sanik ya, ada goldnya.